Terima kasih pemirsa dan masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN di Kota Malang telah mencapai 95%. Capaian BIAN di Kota Malang telah melebihi target yang ditentukan. Setelah sukses melebihi target, Dinas Kesehatan Kota Malang menggelar exit ceremony BIAN. Pemerintah Kota Malang terus melakukan imunisasi terhadap anak di Kota Malang. Hasilnya hingga bulan November ini capaian Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN di Kota Malang telah mencapai 95% atau melebihi target yang telah ditentukan. Sukses melebihi target BIAN di Kota Malang, Dinas Kesehatan Kota Malang menggelar acara exit ceremony BIAN yang dihadiri oleh perwakilan Puskesmas di Kota Malang. Wali Kota Malang Haji Sutiaji dalam acara tersebut mengapresiasi Dinas Kesehatan yang terus berupaya memberikan imunisasi bagi anak di Kota Malang. Hal ini dinilai sangat penting karena menambah kekebalan tubuh pada anak yang nantinya bisa kebal terhadap penyakit yang berbahaya. Wali Kota juga menghimbau masyarakat untuk tidak takut memberikan imunisasi bagi anaknya karena imunisasi baik untuk kesehatan anak. Ya ini sebetulnya kan kita kenapa ditaruh kebiar ya memang di akhir tahun. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk membuat ketahanan tubuh anak-anak sudah semakin bagus. Jadi ketahanan itu kan tahan untuk dirinya sendiri, ya, dan supaya tidak menular ke yang lain. Ya, artinya berarti ini supporting dari semuanya saya kira sudah bagus. Nanti imunisasi yang ada di Kota Malang ini, ya, secara menyeluruh sudah di angka 80% ke atas. Secara menyeluruh. Yang ini menunjukkan sudah melampaui target itu yang tadi apa yang berbasis ini tadi ya. Tapi kalau target dari seluruhnya kita sudah melampaui target dari apa yang dicanangkan. Nah, media saya kira yang menjadi exilik tolong sebarkan literasi karena masih ada seperti daerah jenengan itu ya imunisasi takut khawatir biduren ya imunisasi takut karena kanak-kanak itu. Nah, ini perlu nanti akan kami lakukan literasi ya melalui berbagai pendekatan. Mudah-mudahan nanti semakin hari semakin bagus sampai atas. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Dr. Husnul Mu'arif mengatakan, capaian keseluruhan bulan imunisasi anak nasional sudah mencapai 95%. Dr. Husnul mengaku, saat ini pihaknya tengah fokus mengejar target BIAN dengan melaksanakan imunisasi polio dan juga measles rubella. Pada exit ceremony ini, Wali Kota Malang juga memberikan penghargaan kepada sejumlah puskesmas yang telah sukses melaksanakan BIAN di wilayahnya. Untuk BIAN, kita itu sudah di atas 95. Ya. Bulan imunisasi anak nasional, kemarin kita sudah di atas 95. Ya. Nah, BIAN itu ada dua kan. Jadi imunisasi kejar itu yang masih bolong-bolong imunisasi lengkapnya. Polionya kurang satu, itu dikejar. Ya, kemarin pembukanya di bulan Agustus, jadi selama bulan Agustus. Nah, yang kedua adalah MR itu. Jadi measles rubella, yaitu yang dilaksanakan selama bulan Agustus kemarin. Simon Alfredo melaporkan.